Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Mat di sini. Hari ini kita ngebahas cinta-cintaan yuk. Cinta karena cinta. Oh, kayak judul lagu. Lagau, ini lagunya Judika ya. Ya, tapi yang nyanyiin siapa sih? Siapa sih? Ada di Resa, di Bresa, dimanapun kalian berada. Ayo, ngomongin cinta gue sampe batuk-batuk nih. Kayaknya gue lagi jatuh cinta nih. Biasanya diomongin gitu ya kalau batuk. Siapa nih yang ngomongin gue nih? Kayaknya tim Resa pada minta diraksi ini gitu ya kan, cinta karena cintanya Resa gitu. Yuk ah, dengerin aja, gak usah panjang-panjang, gak usah banyak bacaot. Langsung aja kita lihat nih gimana nih Resa nyanyi lagu cinta karena cinta. Tapi kalau kalian membuktikan cintanya sama kita, gak perlu banyak omong. Tangannya aja dimainin, subscribe channel ini. Langsung aja cinta karena cinta Resa. Udah lama gak ada lagu ini ya? Iya. Ini baru pertama kali ini deh lihat Resa cover dalam studio. Iya benar-benar. Iya nggak sih? Biasanya kan gitu. Ada aja di mana-mana gitu ya. Iya biasanya. Ada di mana? Iya. Syuting lah gitu ibarat kata. Emang ini nggak syuting? Ini syuting juga sih. Iya sih. Oh. Wow. Wow. Rendahnya. Rendahnya oke ya. Cinta karena cinta. Sorry. Cinta karena cinta. Cowok masih bisa nggak sih? Enggak. Enggak ya. Feelnya enak ya? Iya, aku nggak tahu saya ngerasain apa ya, kok gue bingung mendeskripsikannya gitu. Tapi aku bisa ngerasain, tapi aku bingung mendeskripsikannya. Tadi keluar sih yang udah lama kemarin kita nggak ada ya dengerin. Iya hampir nggak ada sih ya, ini ada lagi pas tanpa alasan enak banget. Enak-enak. Dan dari awal sudah ada gitu ya. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Karena hati ini itu vibes nikah nilai besar itu. Itu. Hati ini di situ. Nada rendahnya loh. Iya, benar banget. Kalau Amerika kan kita dengar Resa kan nada tinggi. Gitu. Tapi ini rendahnya enak juga. Dapat. Tanpa aku sadari,
kan begitu? Yes. Itulah dada. Bayangnya Mayang Sari ya? Yang ini, apa vibes lagunya? Vibe-nya jadi kayak lagu. Kayak lagu itu. Tiara lagi, aku harapkan. Iya gak sih? Aku ngerasa apa ya? Kok di otakku langsung terbayang Mayang Sari gitu. Tua banget gak sih? Jadul banget gak sih? Cinta karena cinta. Iya gak sih? Jangan tanyakan mengapa. Halo. Bisa kebayang Mayang Sari mungkin karena apa vibesnya, bukan vibesnya sih, emang vibesnya Ressa itu kayak lagu-lagunya tuh dia bisa ngebawa untuk ke tahun 90-an gitu. Terus ditambah lagi lagu ini juga kayak lagu-lagu eranya itu gitu, notasinya kayak era-era zaman itu ya. Tapi karena nyanyinya Judika jadi kayaknya kekinian karena memang Judika nyanyinya bikinnya beda gitu ya. Kalau Judika kan nyanyinya gahar, gahar ya. Kalau itu lembut, cewek lembut gitu ya nyanyi ini. Cinta karena cinta, jangan tanyakan mengapa, tak bisa jelaskan. Ini enak banget sih. Jadi melo. Iya enggak sih? Apalagi di part terakhir itu terasa banget vibe 90-annya. Iya, jadi ya kan? Jadi melo, tahu benar lagu ini kan padahal aslinya kan aslinya cowok bahar garang gitu kan. Iya banget. Yang dengar langsung kita wah, cedak. Semangat kan. Ini kayak kita langsung melo dengerinnya. Iya, benar banget. Kelembutan suaranya rasa menghipnotis gitu ya. Alam bawah sadar kita bikin jadi kayak gitu. Tadi aku mikirnya tuh, oh ini bakal bikin rock nih sama Ressa nih. Gahar gitu nih. Ressa juga mainnya gahar-gahar-gahar tuh, wah makanan dari Ressa juga gitu, main yang gahar-gahar ya. Tapi masih piano doang gitu kan. Oke. Kok jadi feminim lagu ya, ini? Ya bener banget. Ressa lembut sekali. Lembut gitu. Bener banget. Dan ya itu, akhirnya tuh tiba-tiba kita kebawa. Kok jadi melo akhirnya. Itu dia. Bener gak sih ke bawah melo gak sih? Kalau aku sih ya, atau kalau kalian ya? Kalau kemarin kan lihat, kalian lihat kita kayak reaksinya juga bagus, wow. Jadi ke melo. Iya bener, biasanya kalau kita ikut berapi, kita ke bawah berapi-api kan. Gitu. Wow. Kalau yang berapi-api ya. Ini ya karena dia melo, kita gak mungkin wow. Iya. Sumpah jadi ke bawah melo nih. Karena rasanya tuh udah enak deh. Vibes-nya bikin kita terombang-ambing, terayun-ayun dengerin dia nyanyi gitu ya. Ini nggak tahu deh, aku doang apa kalian juga ngebayangin nggak sih? Boleh coba kayak komen di bawah. Gitu. Vibe yang naik vibesnya ya, di bawah bukan bukan suaranya, bukan suaranya apanya, ya, tapi bisa vibesnya. Dibedain ya vibe. Ya. Yes. Ya udah kita lanjut melo-meloan lagi tapi kamera aja deh. Kita ngemelo-meloan kira-kira kita. Yo kalau gitu nih tim Ressa ataupun siapa aja yang nonton video ini belum subscribe dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan juga share video ini. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.